Pak Dika. Tuan. Orang baru nyampe udah langsung diajak ngobrol. Lihat dulu dong, capek apa enggak, mau minum apa enggak. Apaan sih? Apa lu mau ngomong apa? Saya lagi butuh uang nih Pak Dika. Gua tahu arah lu, gua tahu arah lu. Capek gua Wen, lu tagih mulu tiap hari. Lu kalau nagih lihat-lihat orang baru pulang ini, baru kerja di luar, capek di lapangan panas. Baru masuk lu nagih-nagih utang. Lu kira-kira dong. Gua nagih ngomong baik-baik ya Pak Dika ya. Lu ngutang sama gua. Lu lihat dong mood gua dulu, lagi baik apa enggak? Si Andika, gua kan lagi butuh duit, dia punya utang sama gua. Terus gua ngomong baik-baik, pengen nagih. Ngadu sama orang lain, nyesel gua utang sama lu. Dia nanya. Nyesel gua. Dia nanya. Masa gua gak jawab? Lu kenapa marah ditagih utang? Nagih gak kira-kira. Ya bukan, lagian makanya kalau orang baru sampai jangan langsung ditanya. Kok lu ngebelain? Ya, bukan ngebelain, lu lihat dong pandangan muka dia. Capek gua, capek gua. Gua baru nyampe banget, udah langsung ditagih utang. Lu kira parah banget sih luan. Dia si kondong kalau lagi utang. Makanya jadi orang tahu adab, tahu etika. Iya. Orang baru sampai. Nunggu dulu kalau lagi butuh duit, jangan ngandelin nagih utang. Kerja, usaha sampingan biar lu ada pendapatan tambahan. Harusnya lu ngomong itu sama diri lu sendiri ya. Oh, lu yang sewot sih, dia yang ngutang, lu yang marah. Gimana sih lu? Parah lu. Lu tiga ya. Di ngatain sih. Kesel banget. Gak boleh begitu, gak besok, boleh maksa orang dong. Besok-besok gue utang sama lu. Udah gue juga gak mau ngutangin lu lagi. Lu bayar sekarang. Sekarang gue tanya sama lu. Kalau lu jadi gue. Kalau misalnya gue yang ngutangin lu. Iya. Ya gue tagih lu. Nah ini yang gue lakuin. Nah kalau sekarang orangnya lebih galak. Kalau gue. Nagih lu. Terus lu lebih galak. Lebih galak. Ya gue mending daripada ribut gue lupain utangnya. Gue gitu sih. Kalau gue nih. Tapi terpuji orang-orang kayak gitu. Kalau gue menghargai pertemanan bro. Cuman gara-gara masalah duit ntar putus silaturahmi. Gara-gara utang berapa? Gara-gara utang berapa? 10 juta doang. Ya ampun. Uang 10. Kecil itu buat lu. Duit gak dibawa mati. Duit gak dibawa mati 10 juta. Emang duit gak dibawa mati. Tapi duit bisa bikin orang mati. Iya benar, duit gak dibawa mati. Cuman 10 juta cukup buat makamin itu. Kalau kayak gini mah kita lain kali jangan minjem-minjem sama dia dah. Iya. Ini sengaja nih ketahuan dia. Biar orang-orang tahu. Lu mikir lu doang yang punya duit. Kawan banget gue. Makin hari mulut lu kayak mama ya. Gue perhatiin deh. Orang ditagih, sadar diri, bayar. Lu nagihnya baik-baik dong. Gue balikin Wen duit lu. Kapan? Gak sekarang. Sabar dong. Ya gue lagi butuh Andika. Itu kan kebutuhan lu. Sekarang gua gak punya kebutuhan buat keluarin duit buat bayar utang. Ngerti Pak, ngerti gak sih lu? Prinsip ekonomi, skala prioritas. Prioritas. Ini mah dalam hati gua niat balikin, Wen. Ya kapan? Ya entar dong, sabar. Kalau lu ditagih marah. Iya, nagih mulu. Dika aja waktu minjem baik-baik, dia ngusap dengkul dulu, ngomong baik-baik. Ada adabnya gitu. Nah lu kok bisa begitu minjem ada adab, begitu ditagih kagak ada adabnya sama sekali? Lu yang nagih harusnya ada adab. Lu yang mancing. Tadi lu ada adab. Gua lagi capek itu, Wen. Lu lihat dulu mood orang. Gua kan ngomong baik-baik, Pak Dika. Ya aku gak suka kalau kamu ngajak ke Eropa lagi, seneng lah sayang. Ya udah habis lebaran ya. Oke sayang, love you. Gak tahu diri lu ya. Orang lagi nagih utang gak dibayar, lu tiba-tiba ngebahas masalah liburan ke luar negeri. Gak ada otak. Salah apa Pak Wendy? Salah apa? Ya kita lagi ribut. 100 juta udah masuk? Ya ampun baik banget suami aku. Seneng deh. Gak ada otak lu ya. Gua nagih 10 juta aja susah. Lu butuh buat apa sih? Lah kebutuhan gua Pak Dika. Ya buat apa? Bayar kos-kosan. Makanya kalau ngekos itu lu kira-kira, lu kalau emang budgetnya gak nyampe, ya. Jangan maksain ngekos. Jangan yang terlalu bagus. Gua aja 300 itu. Gaya hidup lu ketinggian. Udah deh, makanya lu kekurangan. Lu ngerti gak sih manage duit, manage duit? Enggak, lu ngerti keywordnya gak? Apa? Duit gue. Itu duit gue. Duit lu? Yang lu. Enggak, sebentar. Ini duit lu? Iya. Ada di lu enggak? Enggak. Adanya di mana? Di Andika. Masih duit Dika dong. Iya, duit gue itu. Nah. Pakai logika dong. Itu namanya. Udah dong, gue gak bisa nahan ketawa deh.
Ada apa sih? Berarti lu enggak lu beneran enggak? 4.000 gua minjem duitnya.